Pasang ini ya, cover plat nomornya sudah saya siapkan. Bagian depan sudah seperti ini guys. Lebih rapi juga, kelihatannya lebih bagus gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baik lagi dengan saya Roni Raymond. Oke, pada video kali ini saya mau pasang ini ya, cover plat nomor motor yang akrilik supaya lebih rapi. Dan ini dia plat nomornya sudah saya siapkan. Good job. Di sini ada baut-baut skrup, terus obeng kecil, dan ini kunci 10. Buat masanginnya. Dan ini plat covernya guys, yang akan saya pasang dari TGP ya. Dari TGP. Dan ini saya beli sekitar kurang lebih 50-an di online. Oke, sekarang kita coba pasang. Sekarang kita senter dulu guys. Nah, sebenarnya udah pas. Kita kencengin dari belakangnya, dari sepulnya. Menggunakan kunci 10 ya. Bagian tengah-tengah. Ini aja kita kunci. Dan ini double ticknya udah saya tempelin dulu ke sini. Jadi kita tinggal langsung pasang aja. Dan sekarang kita skrup bagian bawah sini. Kencangan dengan menggunakan skrup ya. Ini ada 4 buah untuk skrupnya, kita tinggal kencangkan aja. Ini bagian atasnya juga.
Oke, jadi bagian depan udah seperti ini, guys. Udah pas, udah rata. Tinggal kita satu lagi ini untuk bagian belakangnya. Oke, kita langsung aja pasang. Kita senter dulu supaya rapi. Dan ini double tipnya udah ditempel. Jadi sekarang kita tinggal pasang skrupnya. Oke, jadi pemasangannya cukup mudah sekali ya. Selain tampil lebih rapi, juga kelihatannya lebih bagus gitu. Tidak bolong-bolong di platnya. Oke, mungkin segitu aja video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe agar dapat pemberitahuan di berikutnya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalam.